Halo, selamat pagi. Sekarang saya berada di sebuah tempat Eko Pelancongan Kalanggadanku, Kampung Nahaba, Kota Blut. Sempena hari cuti hari raya ketiga pada 15 hari bulan Mei 2021. Saya datang di tempat ini untuk melawat dan menikmati keadaan pemandangan yang sangat cantik dan indah. Sahabat dan para penonton, saya merekamkan video ini untuk Anda menyaksikan bagaimana tempat ini. Siapa tahu Anda juga berminat datang ke lokasi ini. Saya setinggal kamu. Ini pondok. Pondok kalau di sini boleh sewa pondok ini. Satu hari 15 ringgit. Kalau pemalam pun boleh di sini juga. Tempat rehat. Ada jembatan juga di sini. Jembatan gantung. Di sana ada mini dewan. Kalau ada function ke apa, boleh sewa tempat itu untuk ramai-ramai tim. Ya tengok ni. Ini jembatan gantung atas. Biasanya kalau hari Anak, hari Minggu ramai di sini. Tapi kalau sebelum PKP ini, sekarang kurang orang ada buat lawatan. Nah, ini ada penyakitnya COVID-19, jadi perjalanan kita kena kawal lah, tak jalan kita kena patuh juga SOP. Biasanya sebelum ini orang ramai datang berkunjung tempat ini, bersukaria dan mandi di sungai ini, maupun bawa family atau rombongan. Oke, kita balik, kita pergi sebelah sana, di ujung sebelah sana ada pondok. Kita tinggal apa di sana lagi?
Ini dapurnya untuk bakar panggang. Di sini. Dalamnya kita lihat. Sampel saja lah. Kalau pemilih 5 orang, 5 di sini nih, anak pun boleh. Kalau yang kecil-kecil lah. Oke, tempat dekat mungkin ya, tidak nampak.
masak. Di sini ada air. Saya rasanya air paip keripitin. Saya suka juga kalau ada air. Sampai di sini saya akhiri buat para penonton. Sampai jumpa lagi di lain video di channel Osman Nasib. Terima kasih yang menontonnya. Jangan lupa tekan like dan subscribe.